Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Kali ini saya akan unboxing ikan baby cana Asiatica RSVS. Ini paket saya beli 4 hari yang lalu, dan ini tadi pagi baru datang. Alhamdulillah ikannya sehat bro, aktif, dan size-nya juga lumayan gede ya. Biasanya saya beli itu size-nya 2 cm, ini udah gede. Nah, ini langsung saya aklimasi di akuarium, bro. Saya aklimasi butuh waktu kisaran 15 menit sampai 20 menit. Karena penting ya, bro, aklimasi itu untuk ikan yang baru datang atau baru dapat dari alam, itu sangat penting. Meskipun ini kecil, sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa bro, tapi biar adaptasinya lebih cepat ya bro di akuarium. Nah, harusnya ini biarkan lepas sendiri bro ikannya, cuma saya bantu karena kelamaan, mungkin dia masih bingung ini tempat apa gitu ya, kok ada batu-batunya. Nah, sebenarnya dengan sekat akuarium ini sudah sangat cukup ya bro. Ini kurang lebih sekat akuariumnya itu kisaran 15 cm. Nah, ini ikannya sehat ya bro. Dia selama perjalanan kirim kan tidak ada makanan. Nah, makanya badannya kurus tuh. Jadi dia aktif langsung cari makanan. Nah, ini ciri-ciri ikan yang bagus seperti ini ya bro. Nggak mager, dia nggak mojok, tapi dia aktif nyari makanan di celah-celah bebatuan. Nah, ya mudah-mudahan bro ini ikannya bisa cepat tumbuh besar, sehat. Nanti langsung saya carikan makanan, makanan hidup ya bro, itu lebih bagus. Bisa jentik nyamuk, bisa juga ulat hongkong yang kecil-kecil lalu dipotong, dan bagus lagi cacing tanah yang ukuran kecil ya bro, biar dia cepat gede, itu pakai ulat hongkong. Atau juga bisa pakai cacing sutra ya, itu lebih bagus untuk pertumbuhan si baby cana. Oke bro, nanti saya update lagi perkembangan 1 bulan ke depan ya. Mungkin itu saja bro unboxing video ikan baby cana Asiatica. Saya pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air amis. Terima kasih, bro.